Nanti yang diminta adalah potensi 2021 dan juga 2021. Itu yang dibaca. Kami melakukan penekan terhadap potensi dan juga 2021. Perbaikan data. Tidak ada namanya perbaikan. Jadi yang datang untuk guru perbaikan, silakan kembali balik kanan. Tidak ada guna untuk perbaikan. Yang datang langsung bikin aturan lalu larang teman-teman, itu yang dipahami dulu. Ini dari sana. Pengalaman kemarin adalah cleaning service, penjaga malam, pegang kebun dan lain-lain. Kami sudah kirim, tapi itu sudah ditolak ke sana. Memang sudah ditolak, karena kenapa guru-guru belum ditolak? Karena waktu itu prafinalisasi, guru-guru punya belum sempat kami datang, makanya belum ada jawaban. Tapi yang sudah ada jawaban itu yang cleaning service, penjaga malam, tukang sapu, semua segala macam yang satu rumpi. Itu semua ditolak, itu totalnya itu hampir 700. Itu ditolak dari BKM. Kenapa sekolah swasta tidak? Sekolah swasta itu bukan bagian dari instansi pemerintah. Ini pendataan khusus tenaga non-ASN pada instansi pemerintah. Kalau misalkan kami mendata, kalau misalkan sekolah swasta di data, siapa yang mau data mereka? Siapa yang data mereka? Begitu. Yang data mereka siapa? Sekolah swasta ada di bawah siapa? Coba kita pikir dulu. Jadi saya ini sudah waktu kami ada satu bidang itu kami ikut rapat. Ini menjadi persoalan bukan cuma di Kabupaten Alor, persoalan seluruh Indonesia. Jadi katanya sekolah swasta. Pertanyaan yang mereka pertanyakan kepada kami seperti itu. Kalau sekolah swasta yang datang, siapa yang melakukan pendataan? Karena surat kami jelas kepada Dinas Pendidikan, kepada seluruh kepala OPD. Nah, sekolah swasta ini ada di bawah mana? Siapa melakukan pendataan terhadap mereka? Itu jawaban dari teman-teman di pusat. Lalu kami sampaikan lagi, berarti sekolah berarti SK Bupati atau SK Kepala Dinas, apakah bisa? Jawabannya mereka, itu data saja, itu Mas Abu, kami jelaskan lagi. Jadi, itu seperti mereka diperbantukan oleh pemerintah Kabupaten Alor di sekolah-sekolah swasta. Gitu. Jadi bukan kami yang tidak mau mendata, tidak. Kami sudah mencoba, bukan kita tidak mau teman-teman. Kita tahu teman-teman ini bekerja dari sudah 10 tahun, 5 tahun, tapi itu dari pusat yang sampaikan. Saya rasa informasi teman-teman ini sudah lihat semua lah, tapi merasa bahwa pengurusnya beruang, tidak ada. Dan ini bukan aturan yang kami di PKPSD ini buat, tidak, itu dari sana. Maksudnya ibu perubahan pada data yang sudah buat aku. Makanya yang tadi saya sampaikan ke teman-teman, ini akan ada pembengkakan pekerjaan. Kenapa saya bilang pembengkakan pekerjaan? Kita cuma data. Kita kalau perbaikan, anggap kita bikin satu orang punya lagi. Begitu, teman-teman paham. Sedangkan begini, teman, ibu punya. Saya kalau perbaikan dia, berarti saya buat dia pun data dua kali. Itu kan buang-buang waktu. Kalau, baik kalau cuma satu orang, 1.000 orang, harusnya kita kerja cuma 3.000 data, kita jadinya kerja 4.000 data. Begitu. Kalau yang salah itu 3.000, padahal teman-teman cuma ada 3.000, kita perbaikinya 6.000, berarti kita kerjanya 6.000 orang. Padahal orang aslinya cuma 3.000. Nah, begitu. Makanya kenapa tidak bisa seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan di sini kita stop. Nanti kita bagi
teman-teman yang di sekolah swasta, teman-teman sekolah swasta nanti di sini, yang itu sekolah negeri, SD di sini, SMP di bawah, tenda yang bawah. Begitu saja, saya rasa cukup baik. Oh, mungkin ada satu lagi. Baik teman-teman, kami tahu teman-teman ini dari tempat yang jauh. Ya. Teman-teman punya hati, pengabdian itu pasti sudah kepada masyarakat. Namun harus satu hal yang harus teman-teman ingat, bahwa kami di BKPSDM, kami itu user saja ya. User pun satu orang. Bapak yang ada berdiri, orang pantar, anak pantar. Hanya dia saja, Bapak mau membayangkan. Hampir 8 orang dia sendiri yang urus. Bapak bayangkan saja. Dinas 31 orang, kau yang urus di operator di sini kan? Ada berhasil? Kalau berhasil, kau belum tidur di sini hari, tau? Nanti mulai dari teman, ada berhasil? Nah, ini satu orang saja. Ya? Ada lebar. Jadi, itu saya masih tahu teman-teman. Kami bukan, ini kalau kami bisa, kami yang pegang kunci di sini, terus kami bisa buka ini aplikasi dan tutup aplikasi, kami akan bantu bapak mama semua. Tapi yang pegang kunci ini orang di Jakarta sana. Ketentuannya sudah jelas, swasta tidak boleh. Bagaimana kita mau bikin? Kita pikir pas orang tolak. Karena apa bapak mama? Nanti pun yang dibayar pasti uang negara. Bukan uang Pak Pita atau orang BKD atau bapak pemerintah, tidak. Uang negara. Akhirnya nanti uang negara dipakai, diperiksa. Kami yang buat ini diperiksa, kenapa orang tidak bisa kamu lolos, masuk penjara. Bapak-bapak tidak pikir itu. Jadi ketentuan aturan yang ada itu bilang tidak bisa, teman-teman tidak bisa bantu. Bukan berarti teman-teman yang tidak bisa, tidak. Aplikasinya yang tidak mau, aturannya yang tidak mau. Itu tolong dipahami dulu. Jadi bukan teman-teman ditolak di sini, tidak. Kami kalau mau menerima, kami terima semua. Teman-teman kan ada pekerja, betul ya? Betul. Hanya karena kuncinya tidak dipegang di sini, tidak bisa dibuka sini. Nah, begitu juga, kalau teman-teman yang sudah salah pengintikan, itu juga tidak bisa langsung, Peter langsung bisa, tidak bisa. Kalau sudah masuk data di sana, kan sudah tergoncang di sana, kami tidak bisa diberikan di sini, otak-atik di sini lagi. Oleh karena itu, pada saat teman-teman mengisi akunnya itu, harus teliti sekali, konsentrasi untuk isi. Karena konsekuensinya bahwa tidak bisa akan dirubah. Kalau bisa dirubah pun itu, kalau ini sekian banyak sekian Indonesia, ya. Jadi itu yang tolong dipahami, ya. Bukan berarti sekolah swasta orang tidak mau, tidak. Memang dari sananya tidak mau begitu. Dan penyampaiannya sudah disampaikan, ya. Jadi ada yang bilang harus pakai rekomendasi itu dengan dari siapa dia orang tuh datang di sini. Dia orang itu pegang datang sini. Jangan bapak dong bikin apa keputusan sendiri di luar, ya. Jadi karena ini PPK hanya satu orang saja, pejabat, pembina, kepegawaian itu namanya bupati, ya. Turun itu yang pejabat berwenang konsekta. Selain itu tidak ada lagi, ya. Itu kami ini bukan, kami ini hanya kerja saja, ya. Jadi SK itu hanya ada itu bisa, ya. Di luar ada yayasan atau guru itu bukan, itu tidak menjadi kewenangan kami, ya. Kalau sudah bilang tidak bisa jadi hari ini kita fokuskan untuk yang SK bupati. SK bupati yang ada sekolah negeri maupun SK bupati yang ada mengajar di sekolah swasta, kita fokus itu dulu, ya. Karena satu hari saja tersisa. Yang perbaikan kita tidak layani, karena kalau kita urus perbaikan maka yang mau datang ini pasti banyak yang terdata, karena urus yang kesalahan yang dibuat sendiri, toh, ya. Jadi yang bolong saja yang kita urus, begitu ya? Ya, begitu saja. Terima kasih pada teman-teman.